Masih dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, Polres Binjai melaksanakan penanaman pohon yang dipimpin langsung oleh Kapolres Binjai AKBP M. Salipu yang juga diikuti oleh para anggota Polwan Polres Binjai. Pelaksanaan penanaman pohon dilakukan di lapangan belakang praktek uji pembuatan SIM. Selain Kapolres, pejabat utama Polres Binjai termasuk Wakapolres Komisaris Polisi Anhar Aulia Rangkuti pun ikut serta dalam melakukan kegiatan pelaksanaan penanaman pohon. Selain itu, Ketua Bayangkari Cabang Binjai Nyonya Uca Ibrahim Salipu bersama dengan pengurus Bayangkari pun ikut andil dalam giat tersebut. Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.